Ular melingkar di pagar muter-muter. Itu adalah salah satu haiku cikotoba yang dari bahasa Indonesia. Nah, hari ini aku akan menjelaskan haiku cikotoba di Jepang itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan atau request, komen. Bisa kalian tulis di bawah komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Japanese Station. Ne? Domo konnichiwa, JS Navigator no Haruka desu. Sekarang hari ini aku akan menjelaskan tentang hayakuchi kotoba. Hayakuchi kotoba ini banyak banget kata-kata kalimatnya di Jepang. Jadi biasanya mereka menggunakan hayakuchi kotoba ini untuk melatih pronunciation bahasa Jepang. Dan biasanya digunakan oleh pengisi suara atau disebut dengan seiyu. Dan juga untuk announcer atau yang di bahasa Jepangnya announsa. Jadi biasanya mereka melatih pronunciation itu dengan mencoba mengucapkan hayakuchi kotoba ini dengan jelas dan tepat. Jadi aku akan menjelaskannya dari ada 10 ranking yang orang Jepang itu udah biasa dengar. FYI, kalau aku nggak mengucapkannya dengan tepat atau dengan jelas, maafkan. Karena untuk orang Jepang sendiri, orang Jepang yang biasa itu juga sangat susah untuk mengucapkannya dengan tepat, dengan baik, dengan cepat. Yang 10. Tonari no takeyabu ni tatetake tatetake. Sumimasen. Dewa ikimasu. Yang 10. Tonari no takeyabu ni tatetatetatetate. Moin kekimasu. Tonari no takeyabu ni tatetatetatetate no zare da. Yukkuri yomimasu ne. Tonari no takeyabu ni tatetatetatetate no wa dare da. Tatekaketa no wa dare da. たてかけたのは誰だ? Okay. でももう一回いきます。 隣の竹やぶに立てかけたのは誰だ? いけたよ。 Artinya adalah 早口言葉 ini biasanya gak ada artinya karena random. 隣の竹やぶに hutan bambu yang ada di sebelah. Pohon bambu yang ada di sebelah, siapa yang mendirikan bambunya? Dan maafkan saya yang translate-nya kurang jelas atau membingungkan. Sometimes I don't know all the words, but I'm trying to explain it with my words. Yay! Selanjutnya aku akan menjelaskan yang ke 9. Hah? Stop it. すもも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  すもも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  Ini artinya random banget, jadi aku juga menjelaskan bahasa Indonesia juga nggak akan ngerti juga, because it's random. Oke, aku akan melanjutkannya ke yang ke-8 ya, maafkan aku teman-teman. Oke, I'm gonna say it, yang ke-8. Bozo ga byobu ni jouzu ni bozo no e o kaita. Isha, iketa. Iketa de. Mau ikan ikimasu. Bozo ga byobu ni jouzu ni bozo e o kaita. Isha, iketa de, isha, iketa yo. Ini juga random banget artinya, oh my god. Orang bozo artinya botak. Orang botak bisa. Byobu itu artinya partition tradisional Jepang yang bentuknya gini loh. Ngerti gak? Partition Jepang namanya byobu.
Jadi orang Botak berhasil menggambar partitionnya dengan bagus. Oke, yang ketujuh adalah Aka pajama, O pajama, Ki pajama, Ca pajama. Jadi yang ketujuh ini artinya pajama merah, pajama biru, pajama kuning, pajama coklat. Random. Dalam haikuchi kotoba Jepang ini biasanya mereka menggunakan haikuchi kotoba ini dengan cara diulang-ulang at least 3 times, at least 3 kali, karena biasanya orang akan fail ngomongnya pas yang kedua atau ketiga kalinya. Jadi aku akan mencoba haikuchi kotobanya 3 kali untuk yang ranking 7 ini. Aka pajama, o pajama, ki pajama, ca pajama. 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 Iketa de. Ieta to omou. Kanpeki ni iemashita atashi wa. Lebih pintar lagi tuh biasanya mereka ucapnya lebih dari 3 kali, misalnya kayak 10 kali gitu loh. But it's quite challenging. Yang keenam, aku cukup susah dengan yang keenam ini. Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyaku da. Kanpeki, kanpeki ya wa. Kanpeki cha. Kanpeki tomou de. Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyaku da. Artinya adalah tamu di sebelah adalah tamu yang sering makan buah kaki. Jadi buah kaki itu adalah buah Jepang. I don't know if there's in Indonesia or not. Aku gak tahu bahasa Indonesia. Aku gak tahu bahasa Inggrisnya apa. Jadi buah kaki itu adalah buah warna kuning. Dan itu cuma ada di bulan autumn or fall. Jadi ini, oh my god, enak banget. Manis banget. Seger banget, dan aku suka banget sama buah kaki ini. Jadi untuk kalau kalian yang ke Jepang, silakan nyoba buah kaki di musim autumn atau fall. Enak banget guys. Yang kelima, oh my god, I hate these words. Yang kelima ini adalah salah satu kata-kata yang paling sering waktu kecil aku main sama teman-teman aku. Ini tuh kata-kata yang, oh my god, I hate it. Kind of hate it, karena mami mu memo, bahasa Jepang mami mu memo itu sangat melatih banget, dan ini sangat susah menurut aku, dan artinya juga sebenarnya random banget sih. Oke, okay, yang kelima ya, aku akan coba ya. Kaeru pyoko pyoko mi pyoko pyoko, awasete pyoko pyoko mu pyoko pyoko. Chotto kan da kedo, kanpeki dewa nai shi, demo ieta to omou, ieta, ieta yo ne. どう思います？言えたと思うね。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ。Jadi ini artinya, oh my god, ini juga artinya random banget. カエル、カエル、ですね。孤独、孤独、ロンパロンパ、孤独、ティガ孤独、ロンパロンパ、ティガブン、ナン孤独、ロンパ。Yang keempat, aku akan lanjutkan yang keempat. Basu gasu bakuhatsu. Basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu. Sumimasen, mou ikai. Basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu. Mou ikai. Basu gasu bakuhatsu. Ini melatih hahifu seho to tachitsute to. Jadi aku akan mengulangnya lagi. Basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu, basu gasu bakuhatsu. 4 kali ieta de. Yabak nai? Chotto matte, jibun tensai to omou de. Jadi artinya adalah gas bus duar. Gasnya bus bang gitu. Artinya random, maaf, emang artinya emang random sih. Basu gasu bakuhatsu, jadi bakuhatsu artinya boom gitu. Basu apa sih? Gas itu gas. Yang ketiga aku akan
これはね、言える自信はあるはず。Yang ketiga, aku akan mencoba. I think I can do it. では行きます。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。Artinya adalah kertas merah, roll kertas roll paper merah.Kertas roll paper biru, kertas roll kuning. Itu artinya. Jadi artinya random. Oh my god, I hate this one. Yang kedua ini, ranking yang kedua ini, itu aku gak bisa bilang dengan perfect. Atau aku benar-benar susah banget ngomong yang ranking yang kedua ini, karena emang susah banget.Cuma para announcer atau para pengisi suara saja yang bisa mengucapkannya dengan perfect. It's so hard. Aku akan mencobanya. Oke, okay. Ranking kedua. Tokyo Tokyo Kyokaku. Gue mau ikat. Tokyo Tokyo Kyokaku. Tokyo Tokyo Kyokaku. 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 Kyoka. Kyoka wa ne. Itu artinya adalahpermission. Dan kyoko artinya departemen. Jadi departemen permission Tokyo. Kyokakyoku. Itu, oh my god, orang Jepang pun susah ngomongnya. Jadi kalau di Hayakucho Kotoba ini sangat famous banget Hayakucho Kotoba ini, dan ini sangat susah diucapkan. Dewa Ichi, aku akan melanjutkannya yang ke ranking 1. Ranking 1 ini akujujur aku bisa ngomongnya perfectly. Oke, aku akan coba. Nama mugi nama gome nama tamago. Iketa de. Nama mugi nama gome nama tamago. Nama mugi nama gome nama tamago. Nama mugi nama gome nama tamago. Artinya ini juga random. Nama mugi. Cepat mati. Mugi itu nani? Indonesia gode. Kiten wakanna.麦って、いとろ？口が開けてるとろ？あ、ガンドゥン。生って、英語はわかるけど、インドネシア語がわからへんな。生って何？ムンタ。うん。ガンドゥンムンタ？ブラスムンタ？Telur mentah. Random ya artinya. Nama mugi, nama gome, nama tamago. Desta. Terminalah salah satu ranking Hayakucho Kotoba bahasa Jepang. Cukup renshu になったかもしれん自分的には。Sekian tentang Hayakucho Kotoba bahasa Jepang. Aku recommended kalian untuk mencobanya at least 3 kali dengan perfect. Kalau kalian bisaitu artinya kalian bisa ngomong bahasa Jepang, pronunciation bahasa Jepang itu dengan cukup perfect. Dewa, mata, 次の動画へ、また会いましょう。